Apa kabar, Dre? Sehat, Dre? Alhamdulillah sehat sekali. Yeah, wah, ada budak, ada curek nih. Saya di sini ngomongnya ke sana. Saya lagi salah bantal, Dre, jadi nggak bisa liat, nengok kiri. Alah, bilang aja mau lihat cewek. Nggak salah bantal, bener? Salah, jangan bantal disalahin dong. Apa? Salah pikiran Anda. Kang, ya. Kok bisa bareng sama Charles Bronson? Saya... Tadi saya mau ke rumah... Mau ke rumah Sule. Oke. Okay. Terus saya lagi biasa sambil makan ngemil kan biar saya jaga berat badan supaya tetap kurus gini kan. Oh, oh iya benar. Saya buang sampah. Tek, ada yang bergerak di tong sampah. Dih, keluar. Bergerak. Iya. Dia kayak ngerti aja ya ketawa-ketawa. Bisa aja. Keren ya. Ini Dre. Dre. Iya. Dre. Ini dengerin. Kok diam aja loh. Diam apa deh orang ngomong kok dari tadi ngomong. Maksud tujuan gue memang mau kemari dulu. Oke, bareng Bang Diki? Enggak, gue mau kemari dulu. Iya, bareng Kang Diki? Gue sih lagi di ini, biasa gue lagi di... Pos-pos. Pok, ah? Di pos? Bukan. Di mana? Di pos. Kan tadi bilang pos. Tadi kan ngomong begitu barusan. Gue lagi di pos, udah rapi sih. Ini atas perintah dari Pak Lurah. Pak Lurah ngomong apa? Lurah. Iya, Pak Lurah ngomong apa? Yang merintah gue Lurah. Emang, kan tadi ngomong begitu. Saya nanya, Lurah ngomong apa? PRT. Pak Lurah manggil. Gue dipanggil. Iya, PRT yang dipanggil, Pak Lurah yang manggil. Gue dipanggil sama Pak Lurah. Oke, oke. Ada apa, Pak Lurah? Pak RT jawab gitu. Ya karena gue dipanggil kan gue nyautin. Harus jawab dong. Hah? Ya harus jawab kan namanya dipanggil. Gue yang dipanggil. Emang Bapak dari tadi? Iya. Yo, oh. Ada apa, Pak Lurah? PRT sekarang begini. Pak RT harus ke komplek. Kok komplek? Pak RT harus ke komplek. Komplek, bukan black. Komplek. Yang ngomong black siapa? Mulut saya bertadi belum ngomong. Komplek kan? Komplek. Ngapain, Bro? Nah? Komplek, dia bilang ada syuting. Pak RT harus ikut syuting. Begitu harus ikut sana. Oh. Nah, kebetulan gue lagi diam. Nah, ini liwat. Oh, benar kalau gitu. Hah? Manggil. Ini liwat. Iya, manggil. RT gitu. Nah, gue mau di ini, gue mau di pos. Gue mau pos ronda. Iya kan, Kang Diki lewat. Manggil, nah. RT. Gitu. Yang liwat ini. Iya kan dia lewat dari tadi. Jangan sampai saya cakar diri saya sendiri nih. Susah banget ngajarin ngomongnya loh. Situ yang susah. Kupingnya sepi. Jadi pegal ngomongan gue diulang-ulang lo jadinya. Berarti kalau gitu harus coba dulu nih acting sama Bang Diki nih. Dia bilang gitu. Ya kok kena bener ini liwat kan nih sudah datang nih. Diulang lagi. Ya enggak? Gua mau belajar acting. Iya, coba dong kalau gitu. Acting bukan bunting. Acting. Cuma datang deh tadi. Kebetulan saya kan bikin mau bikin film film baru. Film apa? Beranak dalam cucur. Jadi beranak dalam kubur. Kenapa? Itu udah film lama itu. Yang baru? Yang baru cucur. Cucur. Cucur tuh ada kue, kue cucur. Kue cucur. Ya kan? Beranaknya di situ. Iya, kan belum ada itu yang bikin menarik ya memang. Yang baru. Yang baru. Kayak ngerti aja yang baru, yang baru. Si buta dari gua hantu. Si buta dari gua hantu orang ngomong beranak dalam kubur. Coba coba acting dong, acting dong. Kamera. Action. Oh, okay. Gua ngapain? Coba. Acting. Jadi begitu saya bilang kamera, action, mulai. Ceritanya acting sama Kang Diki. Ketemu preman ceritanya. Ketemu preman. Atau malakin, malakin. Malakin. Ayo, saya datang. Premannya siapa? Itu. Ini, Kang Diki cerita jalan ya. Iya. Kamera, action. Malak dong, stop. Belong. Ini dong sama saudara dikasih. Kan tadi saya ngomong begitu action, masuk. Panggil, dia, malakin. Dan Naomi yang ngomong, pasti dia dengar. Coba. Coba. Ngomong apa, Om? Coba kalau yang lewat ini. Kamera action gitu. Kamera action? Mm-hmm. Kamera action. Kuping Anda lemah. Kemana? Ke kampus, Om. Nah, ini jalan ke... Malah ditunjuk. Kasih tunduk gitu. Gua nanya orang lewat mau ditanya mau kemana. Anda dengar arahan saya nggak? Saya tadi bilang begitu orang lewat Anda palak bukan dikasih tunjuk jalan. Anda kan preman. Gua ngapain gua? Malak. Malak nunjukin jalan. Ngomong. Bapak malak ya kalau ada orang lewat ya. Oke. Kamera budek.
Go. Oke. Sampai. Enggak lagi main. Takutannya. Gimana sih? Preman takut dibentak begitu. Yang malak dia apa gua? Situ. Ah, bagaimana mau jadi pemain film kalau begitu? Karena kalau gedain cewek bisa enggak coba? Ah, gedain cewek. Oh, dia mah kalau gedain cewek mah ah. Coba gimana? Kita coba. Lihat nih. Enggak perlu gua actionin juga dia udah godain sendiri. Hai. Tuh. Nah, bukan. Ini sutradaranya, ceweknya bukan yang ini. Tahu. Kupingnya dia tuh ada radar untuk cewek doang. Ngodain cewek, budak. Dengar ya kalau cewek ya. Coba dong. Mau lihat dulu actingnya dia nih. Oh, actingnya, okay. Iya. Ceritanya playboy. Playboy. Cowboy. Model, cowok model. Playboy, jadi punya banyak cewek. Nah. Oh, playboy. Ceweknya banyak banget gitu loh. Kayaknya ngomongnya enggak. Iya, enggak jelas emang. Ceritanya ceweknya banyak, tapi enggak ada yang mau. Semuanya pada mau. Mau, iya semuanya mau. Sini Mikaela, sini juga cerita kita yang dini. Oke. Jadi kita berdua langsung ya, kita berdua. Cie. Hai. Hai. Bentar. Ini malah kayak ayam. Langsung set. Pantun. Pantun rayuan. Hai. Ini dari hai terus ya apa-apanya. Pakai pantun dong. Pantun. Jalan-jalan ke kota Bandung. Asik. Cakep. Di Bandung lagi kebanjiran. Asik. Gue gak jadi bener. Malah cerita pantun dong. Pantun. Banjir. Iya tapi ini maksudnya merayu. Bukan yang menceritakan sebuah musibah. Aduh. Misalnya saya ajarin. Nomin. Oke. Okay. Iya dua-duanya. Masuk. Lewat. Lewat. Ceweknya lewat. Ini. Tunggu sini aja. Lewat mari. Coba lewat, ceweknya lewat. Lewat. Action. Hai. Sweet. Nah, sweet. Hai. Hai. Bu sweet. Iya. Nah. Enggak bisa. Namanya siapa? Aduh. Namanya siapa nih? Naomi. Hah? Naomi. Oh, Tony. Naomi. Tony. Jadi lagi Naomi. Naomi. Giliran jadi playboy malah tambah budek. Iya. Namanya siapa? Drama aja Pak Bolot, drama. Drama Korea ngikutin ya. Ntar ngikutin. Jadi dua di sini Naomi. Berasma. Berasma. Drama Korea. Oh, kali berasma. Naomi. Ini cerita saya canggung itu. Oh iya. Bukan Korea itu. Oh, bahasa Sunda nih. Sunda. Korea, ini Korea. Sunda. Korea, ceritanya lagi. Kisah cinta Korea sama orang ceritanya ini. Ceritanya lagi pacaran berdua, ya kan. Tiba-tiba cowoknya datang. Oh, ini cowoknya? Ini bapaknya. Gimana bapaknya sih? Naomi, enggak setuju. Oke. Okay. Kamu ibunya? Kamu, ah? Pas istrinya. Oke. Okay. Bapaknya Naomi. Anak gue yang siapa? Yang itu. Ini. Ini istri. Yang itu yang biru. Ini istrinya bapak. Oh ini. Istri. 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 Ah yang bener ya. Iya. Pegangan dong. Dek, ini dek. Ini bapaknya Naomi, ini emaknya gue. Ah gak bisa. Denger aja. Ayo Kang. Mulai Kang. Naomi. Ini cerita saya jangan hanya pun luteng ah. Kau tuh sih jadi tangguh sih ibu tahu tangguh. Abdi teh tengar tuh. Gak apa-apa. Bapaknya yang penting datang. Komunikasi udah. Kita lancar. Bapaknya datang. Cita-cita setelah kita menikah, aku ingin menguburkan bapakmu. Marah. Gimana kok? Masuk. Naomi, sama siapa kamu? Naomi. Naomi, sama siapa kamu? Sama siapa kamu? Naomi, sama siapa kamu? Naomi. Hai. Hai. Naomi. Iya, Pak. Lu siapa nih? Dia teman aku kok, Pak. Temen doang. Marah. Kau gua kali ya.
Main-main mana kuak-kuak kepret. Mamanya pegangan dong. Papa sabar, oh, iya. Papa sabar. Papa. Sabar, Papa. Aduh. Pendek masa. Pada pengen banget gitu. Terus? Susah. Bapak ini gandeng. Bukan memang ditenteng. Bukan memang ditenteng begini. Aduh. Ini kalau jalan-jalan gimana jalan-jalan? Iya. Oke, luar biasa ya. Berarti actingnya bisa di... bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ceritanya Mane Lura nyuruh gua ke komplek. Iya, iya, ada yang berarti shooting. Ini udah bisa nih syuting nih. Bisa. Udah bisa syuting. Dan kalau gitu saya bilang Hansip dulu deh untuk nyiapin semuanya ya. Hansip. Siapa? Hansip. Lura mah gak bisa. Bukan Lura, Hansip. Nah sekarang mungkin Hansip terus panggil. Bodoh amat. Hansip! Gue gak budek. Kenapa lari-lari, Sip? Aduh. Kenapa? Itu. Apa ada apa? Itu, lihat. Lihat. Ah, gawat. Ada apa sih? Dia juga belum. Dia aja. Itu. Kenapa? Apa sih? Ada apaan? Apa? Tahu ini ada apa? Ada apa? Hah? Tadi ada apa? Enggak ada apa-apa. Mau TV-nya disono lagi. Maaf, Andre. Berikan waktu saya untuk bernapas. Karena saya mau nyari-nyari Pak RT. Enggak ada. Orangnya sudah ada di sini. Ini Pak RT? Iya. Ngapain di sini? Dia latihan acting. Kata siapa? Dia yang ngomong. Kebetulan saya diminta untuk ngelatih acting, katanya ya. Mau main ini. Mali. Lu kasih tahu yang biar jelas sama ini. Ya ini mau ngapain di sini? Mau ikut syuting katanya. Siapa yang bilang? Lura. Lura bilang gimana? Katanya mau ada acting gitulah. Bukan. Justru saya kesini itu mau jemput Pak RT, ditunggu Pak Lura, itu lagi meeting. Bukan syuting. Jelas kan? Orang itu sudah nungguin ikut meeting kata Pak Lura, bukan ikut syuting. Aku tuh sudah tidak percaya dengan kata-kata dia. Enggak percaya gimana? Aku tahu, kamu tahu kan kupingnya dia mampet. Aku juga tahu. Cuman karena ada Kang Diki saya bisa percaya tadinya. Ih, bukan salah-salah, udah kasih tahu salah. John Travolta. Ini permasalahan itu, dia kesono lagi pada ngomong sama dia. Lu jelasin. Itu mau jelasin orang lawyer sini. Menurut Pak Hansip, tidak ada syuting, tapi meeting. Meeting, bukan syuting. Meeting. Apaan? Meeting, bukan syuting. Meeting. Nih, gue jelasin. Kan gue lagi di rumah, gue dipanggil pelura. Diulang lagi, gak usah diulang lagi. Tadi mah udah itu. Saya udah PRT. Gak usah lagi, PRT, PRT. Udah salah. Mau Naomi apa mau? Naomi. Dia ini kupingnya lemah. Oke. Kalau ada wanita mungkin kupingnya bisa berdiri lagi. Pak RT. Iya. Tadi itu dia meeting, bukan syuting. Bagaimana? Meeting. Meeting? Bukan syuting? Bukan. Meeting, bukan syuting. Ya. Jelaskan, meeting. Jelaskan. Apa? Budek kan? Ayo buruan, malah ngelamun ayo. Tuh tungguin. Gua mau betah masih di sini. Betah ada cewek di sini. Ayo ditungguin meeting. Aduh. Kali jangan begitulah. Capek-capek orang meeting, syuting. Emang bener gue lagi di rumah. Nih. Cerita lagi. Gak usah cerita lagi, udah ditungguin tuh, Mang Lura. Enak kalau gitu. Ya udah. Yuk. Ayah. Ini udah begini. Tuh mau salaman tuh. Mana mau salaman? Apa sih? Masa itu salaman ini enggak? Ah iyalah. Ayo, terima kasih Pak Andre. Iya, ya, ayo.